saya ajarkan Anda, teman-teman, untuk kita berpikir sama-sama. Siapa yang masuk surga? Boleh angkat tangan. Yang ingin ke surga Firdaus, boleh angkat tangan. Alhamdulillah. Sekarang turunkan dulu. Siapa yang tidak punya dosa, boleh angkat tangan. Dosanya sedikit, boleh angkat tangan. Dosa banyak, boleh angkat tangan. Saking banyaknya nggak bisa angkat tangan, Masya Allah. Tayyib. Aneh ya. Cita-cita surga Firdaus, surga paling tinggi, tapi ngerasa dosa masih banyak. Kayaknya nggak adil. Modal, bahkan nggak punya, keuntungan pengen banyak. Prinsip ekonomi kan modal sedikit-sedikitnya, keuntungan banyak. Ini modal sudah nggak punya, keuntungan pengen banyak. Baik. Nah, sedangkan rumus akhirat itu kan setiap pahala dan dosa kan ditimbang. Pahala yang didapatkan akan menutup dosa yang pernah dilakukan. Ada pahala 10, dosa 8. Maka pahala ini nutup dosa, tersisa 2. 2 ini mengantarkan Anda ke surga insya Allah. Nah, ada rumus dari para ulama. Jika Anda merasa banyak dosa dalam kehidupan, maka carilah amal soleh yang saat dikerjakan melimpahkan pahala tak terhingga untuk Anda. Dan diantara amalan itu adalah interaksi dengan Al-Quran. Karena kalau Anda mengerjakan amalan biasa, pekerjaan selesai, 10 dituliskan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Quran surah 6 ayat 160. Tapi Al-Quran tidak, satu hurufnya 10. Dan saat Ramadan, kali 10 lagi paling minimal. Satu hurufnya 100. Jadi kalau Anda tidak punya waktu interaksi, ruginya luar biasa. Karena peluang menutup dosa Anda hilang seketika. Kalau mau hitung-hitungan silakan. Hari ini saya punya 100 dosa. Misal, hitung oleh Anda. Begitu masuk Ramadan, nun 1. Lumayan. Kalau mau lebih banyak, Toha, Masya Allah, 200, 100 hilang, sisa 100. Itu kalau ikhlas.